ingatkan pada seluruh pejabat agar tidak manipulasi. Dan ya mau berkali-kali saya sampaikan memperbaiki sistem. Tapi juga ini juga terkait dengan integritas, moralitas dari pejabat-pejabat kita. Cuma udah berapa sih yang udah ditangkap baik di OTT oleh KPK maupun saber pungli? Kan udah bukan puluhan, udah ratusan, atau mungkin bahkan ribuan. Tapi menyangkut orang kan, sangat mengecewakan. Semua negara mengalami ini karena keterbukaan media sosial. Semua negara mengalami menggunakan media sosial kan apa individu-individu kan. Individu saja sangat merusak kalau informasinya itu tidak benar, bohong, apalagi fitnah. Apalagi yang terorganisasi, ini mengerikan sekali kalau dibiarkan mengerikan. Apalagi memiliki akun sampai ribuan, ratusan ribu. Ya kalau kabarnya menyampaikan hal yang positif, menyampaikan optimisme, mengajak masyarakat untuk membangun, mengajak masyarakat untuk berbuat baik, mengajak masyarakat untuk menjaga kesantunan, kesopanan, nggak apa-apa mau jutaan akun juga nggak apa-apa. Tapi kalau sudah memecah belah, mengabarkan hal yang fitnah, mencela orang lain, kemudian berbahaya bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Saya sudah perintahkan kepada Kapolri usut tuntas, bukan hanya apa saratannya saja, tapi siapa yang pesan, siapa yang bayar harus. Termasuk ya. Ada aktor jenderal Pak Presiden, ada aktor mantan jenderal yang di dalam. Tadi kan sudah saya sampaikan, bukan hanya yang ada di organisasi itu, tapi siapa yang pesan, yang penting di situ. Terima kasih Pak. Terima kasih.